Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Asoropers dan IT Inisus dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi saya akan kabarkan kabar-kabar menarik seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Dan perlu diingat, subscribe adalah gratis dan menjadi motivasi di dalam saya menampilkan kabar-kabar berikutnya. Kabar menarik seputar Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari salah satu fans yang bernama Yudijet1507, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun Instagram Syahir Syekh, di mana dalam postingan terbarunya Syahir Syekh curhat ya, curhatan isi hatinya yang diungkapkan dalam sebuah caption yang kurang lebih 2 bulan terakhir ini telah memaksa saya untuk percaya bahwa masa sulit tidak pernah bertahan, tetapi orang kuat melakukannya. Itu adalah penggalan daripada caption yang ditulis oleh Syahir Syekh. Lalu dari postingan ini langsung di like ya sama bininya yang ada di Indonesia, yakni Ayu Ting Ting. Tentu ini satu bukti ya, satu bukti Ayu Ting Ting saat ini sedang berhubungan dengan Syahir Syekh. Buktinya postingan daripada Syahir Syekh langsung di like oleh Ayu Ting Ting. Wah, so sweet ya Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan itu tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Di antaranya akun Instagram yang bernama Edi Susanto, kata dia, "De Yuli Asa Syekh, cinta sejati abadi, saling melengkapi dan mensupport bojone." Syahir Syekh di like bininya Ayu Syekh. Kemudian Yudian 745, "Alhamdulillah amin ya robbal alamin." Nah, itu adalah beberapa caption ya dari para sahabat. Tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe.